Alat dan bahan yang Ustazah gunakan ada tali, kemudian ada roncean bentuk apa nih Nak Soleh? Benar, bentuk segitiga dan bentuk lingkaran. Sebelum kegiatan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan talinya ke dalam lubang bentuk geometri lingkaran dulu ya Nak Soleh. Kemudian Ustazah cari lingkaran lagi. Ini bentuknya. Cari lagi lingkarannya. Kemudian Ustazah masukkan yang bentuk segitiga. Yuk anak soleh kita hitung bentuk geometrinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa anak soleh? 6. Selesai kegiatan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan hari ini anak soleh akan bermain puzzle bentuk geometri. Membentuk gambar pohon. Alat dan bahan yang Ustazah gunakan ada puzzle bentuk geometri, kemudian ada gambar pohon. Sebelum kegiatan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai bermain puzzle bentuk geometri gambar pohon. Yang ini anak soleh bentuknya segitiga. Kalau yang ini persegi empat. Setelah selesai kegiatan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dia anak soleh.